peniaga-peniaga yang ingin menjalankan perniagaan, kita nasihatkan supaya mereka mematuhi sepenuhnya undang-undang yang dikukuhkan oleh semua kementerian. Dan untuk KPDNSDP, kita rasa peraturan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan perihal dagangan, iaitu penandaan halal dan juga perintah perihal dagangan perakuan dan penandaan pada tahun 2011 dipatuhi sepenuhnya. Jadi kita memang mengambil maklum keresahan-keresahan yang dilontarkan oleh pengguna-pengguna kita khususnya, yang mana mereka merasa curiga dengan setengah premis yang diusahakan ataupun yang mana pekerjanya kelihatannya bukan orang Islam, tetapi di dalam kedai tersebut banyak dipamerkan ayat-ayat yang Islam, dan setengahnya ada yang memainkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kita ingin maklumkan bahawa di bawah perenggan 41, kita nak nasihatkan kepada pengguna-pengguna yang begini supaya mereka mengelakkan daripada membuat apa-apa representasi ataupun perbuatan yang boleh memperdayakan atau menunjukkan pengguna seolah-olah kedai tersebut adalah kedai yang menjual makanan atau minuman yang halal. Jadi kita minta mereka elakkan daripada membuat apa-apa perlakuan, representasi atau apa-apa saja yang boleh menunjukkan